أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومواله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pagi ini kita sambung surah Al-Baqarah ayat 111. قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Dan mereka yaitu Yahudi dan Nasrani berkata, tidak sekali-kali akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu itu orang-orang yang beriman. Baik. Ayat ini masih lagi berbicara tentang pembohongan Bani Israel. Ya. Dia lebih kurang macam sebelum ni kita baca ayat tentang apa? Lan nadkhul apa ni? Ayat berkaitan dengan kita tak akan masuk dalam api neraka illa ayyaman ma'dudah. lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ya. Mereka mengatakan bahawa kita tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan hari-hari tertentu sahaja. Masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Antara pembohongan Bani Israel ialah bila dia kata kita ni kalau masuk neraka pun sekejap saja. Yang dikatakan hari-hari tertentu. Ayyaman ma'dudah juga dengan makna hari-hari yang boleh dibilang dengan jari. Sebahagian pendapat kata masuk nerakanya Bani Israel hanya dalam bilangan tempoh hari yang mereka pernah menyembah anak patung lembu. Ya. Pada zaman Nabi Musa AS, ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tur untuk bermunajat, kaumnya yang diketuai oleh Samiri membuat patung anak lembu, kemudian disembah. Dia sembah sampai Nabi Musa turun, lalu menempelak mereka, kemudian mereka berhenti menyembah anak patung lembu itu. Bukan anak patung, menyembah patung anak lembu. Anak patung lain, patung anak lembu. Jadi tempoh mereka sembah patung anak lembu itulah tempoh yang bilangan hari mereka akan diazab dalam api neraka. Dan kita telah sebutkan bahawa ianya juga adalah pembohongan daripada Bani Israel. Sebab itu Allah Ta'ala kata, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Adakah kamu bercakap atas nama Allah perkara yang kamu tak tahu? Serupalah juga dengan ayat ini bila mana mereka mengatakan, ya, waqalu fa'ilun ya'udu 'ala al-yahudi wan nasara, ay qalat al-yahud wan nasara lan yadkhul al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Dalam ayat ini
orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Memang mereka berkata bahawa tidak akan masuk ke dalam syurga. Tidak akan sekali-kali, landum nafi lil abad. Tak akan masuk sekali-kali pun dalam syurga itu melainkan orang yang agamanya Yahudi dengan Nasrani. Di sini menunjukkan mereka menafikan kebenaran, apa nama, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sirru jam sirru jam fariqain ma'an. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sekali Yahudi dengan Nasrani pada ayat ni? Sedangkan sebelum ini hanya berbicara tentang Bani Israel berkaitan dengan Yahudi. Nasrani mereka yang telah mengikut ajaran Nabi Isa, mereka selewengkan. Jadi dia tak masuk dalam kumpulan Yahud. Kalau ikut dari segi agamanya berlainan, ya. Orang Yahudi masih lagi mempercayai Allah Subhanahu wa taala, cuma sifat mereka adalah sifat engkar. Kafirnya Bani Israel ni kerana engkar. Mengetahui kebenaran tapi tak mau ikut. Kafirnya Nasrani sebab apa? Sesat. Ya. Dia sesat, kemudian dia beribadat dengan cara yang salah. Ah, itu. Jadi dua-dua ni lain-lain, agama yang berlainan. Limadha jumi'al yahud wan nasara huna. Ni dalam tafsir At-Tabari dia timbul persoalan. Kenapa Allah Taala gabungkan sekali Yahudi dengan Nasrani pada ayat ni? Di sini. Ma'akhtilafi maqalati fariqain. Al-Yahud ta'taqidu anna Nasara lan yadkhulul jannah. Lain yadkhulul jannata wan nasara ya'taqiduna anna al-yahuda lan tadkhulul jannah. Bagaimana Allah Ta'ala boleh kaitkan kedua-dua golongan ini sedangkan terdapat pertelingkahan antara dua kumpulan ini? Orang-orang Yahudi beretikad bahawa orang-orang Nasrani takkan masuk syurga, ya, manakala golongan Nasrani juga mereka beriktikad bahawa orang Yahudi pun takkan masuk syurga. Dua-dua kumpulan ni memang tak ngam, ya. Baik. Inna jama'a qawli al-fariqain talabun lil ikhtisar. Dia kata sesungguhnya dikumpulkan sekali dua kumpulan ni, dia kata, hanyalah untuk tujuan meringkaskan. Nak ceritanya dua-dua ni sesat. Dua-dua ni sesat dan kedua-dua dakwaan kumpulan Yahudi atau Nasrani, umat Yahudi dengan Nasrani sama je, dua-dua sesat, dua-dua takkan masuk syurga. Ya. Asl kalam qalat al-yahud lan yadkhul al-jannata illa man kana yahudiyan. Jadi perkataan hudan di sini dengan makna Yahudi. Ya. Wa qalat nasara lan yadkhul al-jannata illa man kana nasraniyan. Okey, Imam At-Tabari kata kalau nak dibuat dua ayat yang berasingan, dia akan kata, Allah Taala akan kata orang-orang Yahudi berkata tidak sekali-kali akan masuk ke dalam syurga itu melainkan orang yang beragama Yahudi, dan berkata pula golongan Nasrani sekali-kali tidak akan masuk syurga melainkan orang yang beragama Nasrani. Jadi bila digabungkan dua-dua ayat ni, dia terus sebut waqalu waqalu. Jadi dah masuk dua-dua sekali, ya. Untuk tujuan meringkaskan ayat ini, dipendekkan. Baik. Wa kalimatuhu dan jama' haid. Ma? Jadi perkataan haid menunjuk kepada orang yang beragama Yahudi, ya. Asal dalam bahasa Arab at-taib, at-taib kan. Haid dengan mana orang yang beragama Yahudi, maka bila sebut hudan adalah merujuk kepada kumpulan yang ramai. Hudan mana orang-orang yang beragama, orang-orang yang beragama Yahudi. Hari ini dia panggil agama dia Judaism. Judaism. Yahudiyah. Sedangkan apa nama Nabi Yaqub
Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman tak pernah berpanggil agama tu dengan nama Yahudi atau Huda, tak ada. Ya. Tak pernah menamakan agama mereka Yahudiyah. Orang Kristian pula menamakan agama mereka itu Kristian atau Christ. Christ ni daripada bahasa Greek, ya. Christos. Christos maknanya to anoint. Dalam bahasa Ibrani, apa ni, Aramiah atau Aramaik, Christ itu adalah Al-Masih. Al-Masih atau Masyikha. Masyikha mana seseorang yang datang untuk menyapu. Jadi kedatangan Nabi Isa untuk menyapu kebatilan digantikan dengan kebenaran. Nanti akhir zaman ni datang pula satu orang menyapu kebenaran diganti dengan kebatilan, namanya dipanggil dia Al-Masihu Dajjal. Al-Masihu Dajjal. Jadi Nabi, jadi dipanggil nama Nabi Isa itu dalam bahasa Yahudi Aramiah, apa dipanggil? Yeshua. Yeshua. Tak macam mana bila jadi pergi pada agak bahasa Greek kemudian jadi bahasa Inggeris ni Jesus Christ. Christ. Jadi pengikut Jesus Christ dipanggil Christian. Nampak eh? Kesemua ini nama-nama ni bahasa Inggeris, bahasa Arab panggil Masihiyah. Agama Masihiyah atau golongan Nasrani, Nasara. Semua nama-nama ni tak pernah pun diajar oleh Nabi dia. Nabi dia tak pernah bagi tahu agama aku bawa ni namanya agama Yahudi. Agama yang aku bawa ni namanya agama Nasrani. Dia nisbah kepada orang atau tempat. Yahudi itu pergi pada bangsa Yahudi ataupun kata satu pendapat Judais ataupun Yahud ni nama satu tempat di Palestin. Jadi dia ambil daripada situ nama dia, agama dia. Orang Kristian ambil daripada Christ tadi jadi Christian. Ya. Nasara itu golongan yang membantu Nabi Isa, akhirnya jadi Nasrani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mengajar kita agama Islam, dia ada tak bagi tahu agama ni namanya Muhammadiyah. Muhammadan atau Muhammad, Muhammadism. Muhammadism. Tak ada. Dia, agama Islam tak dikaitkan diri dengan diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ajaran aku ni namanya Ahmadi, Ahmadiyun. Kamu ini adalah Ahmadiyun atau Muhammadiyun. Yang diajar ialah Islam. Semua nabi-nabi ni agamanya ialah wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Ya? Wa ana awwalul muslimin. Bala man aslama. Perkataan aslama, yuslimu, muslim merujuk kepada sifat tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah. Itu makna aslama. Surrender, tunduk, patuh. Maka orang-orang yang beragama Islam sejak Nabi Adam AS sampai ila yaumina hadza, sampai zaman kita sekarang, semuanya adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala, berserah diri. Sebab itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bila dia nak sembelih anak dia apa? Falamma aslama watallahu lil jabin. Bila kedua-duanya telah berserah diri kepada Tuhan, dan Nabi Ibrahim pun membaringkan anaknya untuk disembelih, menunjukkan tunduk dan patuh. Itu agama Islam. Jadi dari segi nama agama pun mereka telah menyeleweng. Belum pergi pada isi kandungan tu. Nama tu sendiri telah ada penyelewengan. Kerana nabi-nabi mereka tak pernah ajar pun nama agama kamu ni Yahudi, pengikutnya dipanggil Huda, Hud. Ya, ataupun Nabi Isa kata kamu semua ni pengikut aku, kamu dipanggil Nasrani, tak ada. Atau Nasara, tak ada. Dari segi nama pun dibincangkan di sini, bahawa tidak diajar oleh nabi mereka.
apatah lagi dakwaan masuk syurga. Ha, lagi jauh. Nak kata hanya mereka sahaja golongan yang boleh masuk syurga, lagi jauh. Ha, jauh panggang daripada api. Ya. Kerana kesesatan mereka jelas. Dalam ayat lain Allah Taala sebut qalatil yahud Huzair ibnullah. Ya, Huzair ibnillah. Baris bawah ke baris depan Ustaz? Huzair ain. Orang-orang Yahudi berkata bahawa Huzair adalah anak Allah. Dalam agama Yahudi, tuan-tuan, ada seorang pemimpin dia namanya Uzair, disebut dalam Quran. Tuan-tuan nanti kalau semak balik ayat mana. Orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Allah. Padahal dari segi Islam dia ini adalah seorang pemimpin Bani Israel. Khilaf kalangan para ulama, adakah dia ini semata-mata pemimpin atau dia itu nabi. Dalam agama mereka dia adalah nabi. Dalam kitab Bible ada namanya Ezra. Jadi kalau tuan-tuan ada buka Bible lah, tak payah beli pun tak apa, sekarang ni internet banyak. Type aja The Book of Ezra, satu bab atau satu chapter dalam, bukan chapter, satu book, surah lah kata, surah dalam Bible tu The Book of Ezra. Itulah Nabi Uzair. Mengikut pandangan orang Yahudi, dia tu nabi dan dia juga anak Tuhan. Jadi mengaku Allah Ta'ala ni ada anak, kafir kan? Lam yalid wa lam yulad. Senang cerita, Allah kata Allah tidak ada, lam yalid, dia tidak beranak, wa lam yulad, dia tidak jadi anak kepada siapa-siapa. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan berkata pula orang-orang Kristian atau Nasrani bahawa Al-Masih iaitu Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dua-dua ni kafir lah, sebab kata Allah ada anak. Lagi jelas bila mereka kata laqad kafara Allah kata laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sesungguhnya telah kafirlah golongan yang berkata bahawa Al-Masih itu sesungguhnya telah kafirlah golongan yang berkata bahawa Allah itu adalah Al-Masih, anak lelaki kepada Maryam. Jadi kata Allah masuk dalam tubuh Nabi Isa, jadi Nabi Isa itu adalah Allah. Sesat, kafir. Dari segi akidahnya kafir, dari segi syariatnya pun habis. Jadi bagaimana mereka boleh mendakwa dalam ayat ini takkan masuk syurga melainkan kalau agamanya Yahudi atau Nasrani? Dalam ayat-ayat lain Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan mereka ini kufur, sesat. Macam mana pula boleh mendakwa syurga itu disiapkan untuk golongan mereka sahaja? Jadi pada ayat berikutnya Allah Taala kata tilka amaniyuhum. Sesuatu itu semua adalah angan-angan mereka. Amani adalah bermakna macam kita duduk berangan, duduk sorang-sorang tu. Amani. Amaniyun, kamu duduk bayangkan aku ni kaya, aku ni tak ada duit, aku nak beli tu, nak beli ini. Hakikatnya dalam kehidupan sebenar kita tak kaya pun, hanya berangan-angan. Angan-angan, amaniyun, angan-angan yang tak ada usaha. Kita angan-angan nak kaya tapi tak usaha pun nak kerja, nak buat kerja supaya boleh jadi kaya. Faham tak? Kalau ada orang dia berangan-angan, angan-angan itu bertukar menjadi cita-cita. Cita-cita maknanya dia berusaha nak jadi orang pandai. Dia angan-angan nak jadi dapat kerja yang baik-baik. Kehidupan yang baik. Angan-angannya tu membuatkan dia berusaha. Itu lain. Itu bukan amani. Amaniyun, benda yang dia berangan, bahasa Melayu panggil angan-angan mak jenin. Angan-angan tapi tak buat apa.
duduk atas pokok tu je, buah kelapa pun tak petik lagi. Tapi duduk angan-angan buah kelapa ni jual, lepas tu boleh ni, betul, boleh kaya, boleh kahwin anak raja. Angan-angan yang tak membawa kepada usaha untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Amani, kalau mereka betul-betul rasa syurga itu layak untuk dia, apa dia kena buat? Dia kena sahihkan iman, akidah dan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disampaikan oleh baginda. Ikut fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ikut aku, Allah sayang kamu dan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Kalau betul kamu nak masuk syurga, cara dia macam tu. Tapi mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kata tilka amanihum, dawaan bahawa masuk syurga tu hanya golongan mereka, adalah angan-angan mereka sahaja, angan-angan yang tak membawa apa-apa. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jadi Islam ni satu agama yang dia meraikan. Siapa-siapa nak cakap apa pun cakaplah. Tapi syarat dia apa? Kalau kamu kata kamu betul, hatu burhanakum, wahai Muhammad, qul, qul wahai Muhammad, cakap pada mereka, hatu burhanakum, bawakanlah burhan ni makna bukti. Ya, burhan makna bukti. Cuba buktikan kebenaran apa yang kamu cakap tu. In kuntum sadiqin, kalaulah kamu tu orang-orang yang benar. Jadi kita dalam Islam ni, tuan-tuan, diajar wajadilhum billati hiya ahsan. Quran suruh kita kalau berdepan dengan orang yang bukan Islam, dia kata dia betul, kita pun kata kita betul, maka dia ada munazarah. Bawa bukti. Dialog, debat ataupun apa-apalah, bincang. Kalau betul kamu boleh buktikan agama kamu benar, yeah, dan agama kami salah, okey. Tapi sepanjang sejarah, kalau pergi kepada apa nama ni, dialog atau debat ini, memang orang bukan Islam kalah. Daripada zaman Nabi SAW sampai zaman kita, Allah Ta'ala hantar orang, Allah Ta'ala buktikan agama kita ni sentiasa ada golongan yang berhujah. Kita pernah ada dulu almarhum Syekh Ahmad Didat. Sekarang ni kita ada Dr. Zakir Naik, yang keupayaan ingatan dia luar biasa. Ya, luar biasa ingatan dia. Quran, Bible, kitab-kitab Hindu dia ingat. Ya, fakta-fakta sains dia ingat. Bila berdebat, biasanya orang bukan Islam ni tak boleh pergi. Ya. Qul hatu burhanakum. Hatu burhanakum. Ada satu buku apa saya baca, Izharul Haq. Dia sebutkan perdebatan yang berlaku pada zaman British, apa nama ni, menjajah benua India. Dia cuba nak murtadkan orang-orang Islam di India kepada agama Kristian. Kemudian ulama, saya lupa lah, buku, kalau tuan-tuan boleh jumpa buku Izharul Haq. Saya tengok bahasa Melayu tak ada, bahasa Inggeris ada. Izharul Haq. Sejarah macam mana debat dibuat secara terbuka, tuan-tuan. Akhirnya orang-orang Kristian kalah, paderi-paderi dia kalah. Lalu ulama-ulama Islam ni dibunuh. Dalam buku itulah. Jadi penulis itu antara buku yang dibaca oleh Syekh Ahmad Didat. Ya, sehingga jadi hujah untuk dia, dia lawan apa nama, puak-puak missionary Kristian. Bermakna Islam ni, Islam adalah agama hujah. Kalau kamu kata kamu betul, hatu burhanakum. Kalau orang Yahudi dengan Nasrani kata betul lah, syurga ni tak akan masuk siapa-siapa pun kecuali ikut agama dia, bawakan bukti-bukti. Bawakan bukti-bukti, keterangan yang nyata menyokong dakwaan kamu itu. Hadza ta'limu minallahi linabihi sallallahu alaihi wasallam ay yatluba minhum taqdim ad-dalili wal burhani ala ala ma yad'un. Ini adalah satu pengajaran daripada Allah Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kita juga umatnya,
supaya apa-apa pun minta, supaya minta daripada pada mereka, siapa-siapa lawan kita, minta pada mereka mendatangkan dalil dan bukti terhadap apa yang mereka dakwakan. Jangan kita jenis tolak saja cakap orang. Ya, kita tak setuju dengan satu orang, tolak macam tu je. Jadi kita bawa bukti dan kita minta orang tu buktikan kalau kamu cakap tu betul, dan kita pun akan balas balik dengan hujah-hujah kita. Islam bukan agama yang hanya mendoktrinkan orang ikut tanpa bukti hujah yang jelas. Sebab itu dari segi akidah pun tidak sah iman dengan taklid. Saya ulang balik tuan-tuan. Tuan-tuan nak percaya la ilaha illallah sebab ustaz cakap, tak boleh. Sepakat para ulama tidak sah. Sebab itu syarat menjadi orang Islam ni mukallaf aqil baligh. Ada akal cukup umur. Orang gila tak sah Islam dia sebab dia tak boleh berfikir. Quran menyuruh kita afala tatafakkarun, afala taqilun, afala hendak apa, apakah kamu tak fikir, apakah kamu tidak memikirkan, afala yatazakkarun. Ini semua agama suruh kita fikir. Sebab itu dari segi fiqh kita taklid tak ada masalah. Kita pun tak tahu dalil yang banyak, cumanya ustaz kita ajar kita cara semayang macam ni macam ni macam ni, kita siqah dengan ilmu dia. Ya, dia bawa dalil Quran hadis, cara yang difahami mengikut mana-mana mazhab, kita semayang ikut cara guru kita ajar. Boleh, sebab kita tak mampu nak belajar lebih. Tapi dari segi hal ketuhanan tidak ada uzur. Semua orang kena ada hujah atas diri masing-masing. Aku percaya la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar-benarnya layak disembah melainkan Allah. Kalau kenapa, kenapa kau percaya Tuhan tu ada? Sebab ustaz saya cakap. Ya. Tapi kamu sendiri macam mana? Entahlah, saya rasa macam tak berapa logik. Tak boleh. Dia tiap-tiap orang hujah keimanan tu mesti ditegakkan pada diri masing-masing. Kerana itu mempelajari ilmu tauhid, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ni kena kenal Allah. Ya, Syekh Abdul Majid Zindani dalam kitab dia Al-Iman, dia kata awaluma awal wajibin ala kulli fardin, ataupun macam mana dia kata awal wajibin ala nas an ya'rifa rabbah. Perkara yang pertama wajib ke atas manusia ialah dia kena kenal siapa Tuhan dia. Dan mengenal Tuhan ini mesti datang dengan hujah, bukti, ilmu yang sahih. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau asal-asal kita agama Islam ni hujah kita kuat, barulah amalan kita semua betul. Hari ni tuan-tuan rasa macam mana orang-orang yang tinggal semayang, tak mau ikut hukum hakam, halal haram, langgar semua, puncanya apa? Puncanya iman lah. Kalau iman kita tu dah betul, sahih, iman kita tu sabit, amalan-amalan ni dia hanya ikut saja. Para sahabat tak payah tunggu lama mengucap syahadah, tu tanya Nabi SAW, apa kewajipan aku lepas mengucap syahadah? Nabi SAW kata apa? Khamsus salawat, salat lima waktu, terus buat, mana tangguh-tangguh. Turun ayat mewajibkan tutup aurat. Perempuan-perempuan Madinah ambil kain tu tutup. Mana ada kata tunggu dapat hidayah, tunggu balik umrah, tunggu dapat hajah, mana ada. Bila turun ayat mengharamkan arak, itu buang arak yang ada. Mana ada kata ni membazir ni, Allah larang kita membazir, minum. Dia curah cawan dia, dia pecahkan tempayan dia. Kenapa? Kerana iman dia bawa kita apa? Terus. Amalan ni dia hanya ikut saja keimanan yang sahih. Jadi orang-orang Yahudi tadi dengan Nasrani, keimanannya dah salah, akidah dia dah salah. Sebab itulah orang Yahudi dia pun lawan perintah Tuhan banyak. Sebab itu dia lawan Nabi dia.
Tak setuju Nabi Musa. Nabi Musa tu pun dia lawan. Nabi Harun apatah lagi. Kena Nabi Daud, Nabi Sulaiman dia ikut. Mujur. Sebab Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tu ada kerajaan. Dan maknanya bila ada kerajaan yang besar ni, banyaklah kemudahan dan nikmat dia. Tapi bila lepas tu, lepas tu, lepas tu, Nabi Zakaria boleh bagi apa? Nabi Yahya boleh bagi apa? Nabi Isa boleh bagi apa? Itu yang dia bunuh. Nabi Isa dirancang untuk bunuh. Jadi Nabi Muhammad SAW ajar pada kita, agama ni dia mula dengan akidah, iman. 13 tahun di Madinah diterapkan iman dulu. Iman. Bila hijrah ke Madinah, datang perintah jihad, mereka laksanakan. Datang perintah zakat, mereka laksanakan. Datang apa-apa saja perintah, mereka buat. Dan semua ini adalah, di asalnya adalah agama yang ada hujah yang kuat, lepas tu baru kita ikut. Bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani ni, kalau mereka benar mengatakan adalah hal-hal akidah, sebab bab syurga neraka ni benda akidah, kalau mereka itu benar dengan dakwaan mereka, bawakan bukti. Dan juga ayat ini menjadi bukti, menjadi dalil juga bagi kita umat Nabi Muhammad SAW dalam hal-hal perkara dipanggil ghaibiyat. Ghaibiyat, benda-benda ghaib yang tak nampak. Syurga, neraka, dosa, pahala, padang mahsyar, hisab, mizan, titian sirat, apa semua-semua ni benda ghaibiyat yang kita belum nampak lagi sebab kita belum mati. Maka tak boleh bercakap suka-suka hati, melainkan datang dengan nas. Tak boleh kita reka-reka, tuan-tuan. Bab-bab akidah ni tak boleh reka. Ijtihad tak boleh. Sebab itu bila datang dengan jalan Israeliat sekalipun, para ulama berhati-hati dalam hal ni. Seperti disebut oleh Ibnu Munabbih, disebut oleh Ka'ab al-Ahbar, yang masuk Islam lepas wafat Nabi SAW. Ulama-ulama tafsir menerima atau mencatatkan apa yang orang-orang pendeta-pendeta Yahudi sebut bab-bab keimanan. Azab kubur, dibangkitkan daripada kubur, alam roh, alam barzakh, ada disebut oleh orang-orang Bani Israel. Tapi tidak dipegang sebagai perkara akidah. Nak mengajar benda akidah, tuan-tuan, dia mesti apa? Ma wafaqal kitab was sunnah. Kalau Quran sebut, kita sebut. Kalau hadis Nabi SAW yang sahih, kalau mutawatir lagi baik. Kalau tak pun sahih atau hasan, boleh kita bicarakan sebagai perkara akidah dalam hal-hal hari akhirat. Sebab itu orang Yahudi ditempelak oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, in kuntum sadiqin, kalau kamu betul, bawa bukti. Bila mereka bercakap tentang syurga neraka, seolah-olah syurga neraka tu dia yang punya, dia yang tentukan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya berhenti setakat itu dulu. Nanti insyaAllah kita sambung pada ayat berikutnya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Okey. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.